Kesimpulannya ada 5 hal. Pertama, workshop ini membahas tentang topik yang sangat menarik untuk dikaji oleh perguruan tinggi, baik politeknik maupun universitas. Yang kedua, penyajian materi ini sangat interaktif. Yang ketiga, teamwork antara tim Helm dengan tim Arizona State University itu tumbuh, berkembang, dan berjalan dengan begitu solid. Sejak dari pemahaman terhadap pendekatan andragogik, penerapan metodologi yang sangat dinamis, membantu setiap peserta berproses dan menghasilkan hasil belajar, pengalaman, dan keterampilan yang bisa dibawa pulang ke kampus masing-masing. Yang keempat, tumbuh antusiasme di kalangan peserta setelah mereka memahami secara utuh tentang alasan perlunya akreditasi internasional. Mereka juga belajar tentang manfaat secara jangka pendek maupun jangka panjang bagi program studi maupun institusi perguruan tinggi. Yang kelima adalah workshop ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemitraan, kolaborasi, dan jaringan antar perguruan tinggi se-Indonesia yang menjadi mitra Helm, bahkan terbuka peluang yang cukup luas untuk meningkatkan kerjasama antara Arizona State University dengan perguruan tinggi peserta Lokakarya ini. Bentuk-bentuk kerjasama bisa dalam pengembangan kurikulum, bisa dalam riset, juga dalam pemanfaatan hasil penelitian untuk pembangunan masyarakat di semua bidang ilmu.